Elizabeth menyiksa mereka dengan sangat kejam. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Elizabeth Bathory merupakan seorang bangsawan yang berasal daripada negara Hungary. Dia sangat takut terhadap penuaan yang suatu hari nanti dia akan alami, and dia juga takut kecantikannya hilang. Okay, one day ni pelayannya tak sengaja menarik rambut Elizabeth ketika sedang menyikatnya. Hingga membuat Elizabeth ni marah, Elizabeth menampar pelayan tersebut dengan sangat keras. Tamparan tersebut membuat pelayan tu terluka sehingga mengeluarkan darah. Elizabeth pada ketika itu pun macam berfikir yang darah tersebut yang ada dekat tangan dia tu akan berikan rahsia awet muda dan akan memberikan aura kecantikan pada dia. Bila Elizabeth dah mula rasa sebegitu, Elizabeth pun membunuh seluruh pelayan-pelayan dia yang bekerja dekat istana. Okey, bila dah jadi puas, dia dah merasa seronok dengan membunuh-membunuh orang dekat situ yang boleh buat dia rasa cantik gunanya. Lalu dia pun menawarkan pekerjaan dan memanggil gadis-gadis kampung untuk diundang ke istana. Apabila gadis-gadis kampung ni terpedaya dengan penawaran kerja dan undangan yang diberi oleh Elizabeth itu, apabila mereka sampai ke istana, dia akan menyiksa gadis-gadis itu dengan sangat kejam. Elizabeth akan buat apa saja sehingga merasakan puas. Elizabeth akan menggigit, memukul, memakar, menyiksa dan membiarkan mangsa-mangsa gadis-gadis itu kelaparan sehingga mati. Elizabeth menyuruh pelayan-pelayan untuk mengumpulkan darah mangsa di dalam badi dan menuang ke tap mandinya. Dia yakin jika darah gadis anak dara sahaja digunakan, ia tidak akan membuat Elizabeth mengalami penuaan diri. Pelik gila kan? Elizabeth sempat melakukan pengebumian mangsa-mangsanya dengan ritual yang sesuai keagamaan supaya para pendeta tak pelik dengan kematian yang berlaku. Namun, sebab jumlah yang meninggal semakin banyak, pendeta mula menolak untuk melakukan tugas-tugas kerana gadis-gadis yang meninggal ni tidak diketahui penyebab kematiannya. Elizabeth pun mengancam pendeta agar mereka tidak menyebarkan kejadian kematian gadis-gadis ini. Apabila dia tidak lagi mempunyai alasan, Elizabeth berhenti daripada menguburkan jasad mangsa-mangsanya. Malah Elizabeth membuang mayat-mayat mangsa dia ke beberapa lokasi seperti ladang, sungai, di belakang istana, kebun sayur dan lain-lain. Salah satu mangsa Elizabeth yang berhasil melarikan diri membuat laporan kepada pihak berkuasa tentang perbuatan keji Elizabeth. Lalu Raja Matthias dari Hungary memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri, George Truso, untuk menyiasat tuduhan tersebut. Semakin lama menyiasat, semakin berhasil dan mula mencupai clue-clue pembunuhan Elizabeth ni. Pada tarikh 30 Disember 1610, orang-orang penyiasat yang datang ke istana terjumpa satu pemandangan ngeri. Dekat ruang utama istana tu, diorang terjumpa seorang gadis yang mati dalam keadaan kehabisan darah. Gadis-gadis yang masih hidup pula, diorang mendapati ada lubang-lubang tusukan benda tajam. Dan dekat bawah tanah, diorang juga telah menemukan beberapa orang gadis yang masih hidup dan antara diorang ni yang telah ditikam beberapa kali. Penyiasat-penyiasat ni pun pergi ke bawah tanah istana dan diorang terjumpa 50 orang gadis muda yang dah pun mati. Elizabeth ni dia bertegaslah untuk tak mengaku and keep on berlakon atas apa yang jadi. Ada seorang saksi bernama Johannes Ujveri memberitahu penyiasat-penyiasat tu yang ada sekitar 37 gadis yang masih dara terbunuh atau senang cakap belum nikah lah. Menurut pengadilan, si pelaku iaitu Elizabeth telah siksa gadis-gadis itu dengan cara yang sangat kejam. Mana tidaknya gadis-gadis ni, diorang digunting, ditusuk-tusukkan dengan pin dan diorang juga digantungkan dekat tempat yang tinggi-tinggi untuk Elizabeth buat acara pancuran darah dekat diri dia. Salah satu pelayan Elizabeth pula
bersaksi bahawa dalam 40 gadis yang telah disiksa dan dibunuh oleh wanita kejam ini, iaitu Elizabeth Bathory. Namun, menurut catatan pada diari Elizabeth yang diorang jumpa, dia dah pun bunuh 612 gadis muda. Semua yang bersubahat atau terlibat dalam pembunuhan ini kecuali Elizabeth dipenggal dan dibakar. Elizabeth tak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi sebab dia merupakan kaum bangsawan. Pengadilan pun tak pernah memberikan apa-apa hukuman pada Elizabeth. Elizabeth hanya ditahan selamanya dalam istana. Elizabeth dibiarkan dekat satu bilik tertutup yang ada hanya satu lubang kecil untuk dibagikan makanan dan minuman sahaja. Dia dikurung selama-lamanya. Pada tahun 1614, Elizabeth Bathory meninggal dunia pada umur dia 54 tahun dalam istana dia sendiri.